Inilah dia pengajar Aldi pada waktu itu. Silakan. Aldi ini diajarin sama Kak Seto ya? Iya, cuma bukan diajarin nyanyi. Diajarin bohong. Masa Kak Seto ngajarin bohong? Enggak, ngajarin nyanyi juga, suaranya bagus loh. Ya, oh, bagus dulu Aldi itu saya ajar pertama kali awalnya itu ajar awal. Ajar awal. Saya ajarin habis itu. Memang orang-orang pada tidur. Iya. Jadi saya ajar. Ya. Oh, diajarkan pas ajan awal. Enggak. Ya. Okay. Jam 3 pagi berarti. Pertama kali dia nyanyi itu gerak bibirnya. Itu sangat kaku. Itu ya. Iya. Ya. Ada kesulitan enggak Kak Seto waktu mengajarkan di awal-awal itu? Banyak. Diajarin apa waktu dulu? Berendam. Pernapasannya? Pernapasan. Berendamnya di mana? Di air got. Kotor dong. Ya, betul. Memang harus seperti itu. Karena harus diawali dengan tangga nada. Tangga nada. Do. Dari kata sado, re, hari sudah sore. Mi biasa dengan bakso, pa, mainkan hati pa. Oke, together! Perasaan kalau Kak Seto orangnya kalem, nggak pernah gitu. Ini gue curiga bukan Kak Seto ini. Dek Sule. Ya. Saya kalau sudah bernyanyi itu akan ajur-ajurkan. Aldi, kelihatannya Aldi enek ya. Iya. Menyesal sekali. Iya, itu dia. Karena gue juga curiga ini bukan Kak Seto. Sebenarnya kamu ini siapa? Mendingan ngaku aja sebelum 86 datang kemari. Saya sebenarnya kasepak. Kasepak siapa? Kasepak kuda. Tuh ada yang nyari. Sudah lama tuh. Guru gua enggak didatangin. Maaf Kak Seto, bilang lagi ya. Dadah istrinya ya. Si Bang Leman. Nah, ini dikenalin ini siapa nih Aldi nih? Silakan. Kan ini Nunu. Kak Seto. Ya. Bukan. Nah, ini saudara aku. Ya. Namanya Bang Raymond. Bang Raymond. Dia apa yang ngajarin bantu-bantu aku ngajarin nyanyi juga karena aku yang ngajarin mama kan. Yang ngajarin mama. Ya. Dan Bang Raymond juga kebetulan bisa nyanyi jadi dia ngasih ilmu juga, terus Bang Raymond juga bisa main piano, ngasih ilmu juga. Dan kalau aku ada nyanyi sendiri, Bang Raymond ini selalu yang ngiringin aku. Luar biasa. Silakan duduk. Andre ternyata Dasar ini yang ngajarin juga. Siap. Kak Seto mana? Saya, Dek. Oh iya, mari. Saya mau ambil kursi. Oh iya, silakan. Kayaknya enggak perlu, kursinya udah cukup. Oh, udah cukup. Iya. Saya ada tugas lagi enggak? Hah? Enggak ada kayaknya. Enggak ada. Ada. Mendingan ke klinik ya. Boleh.